Halo Sobat Terasport, berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini beserta update klasemen dan daftar top skor terbaru dan jadwal berikutnya pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-6, Kamis tanggal 3 Agustus 2023. Persib Bandung ditahan tamunya Bali United dengan skor akhir 0-0. Persita Tangerang kalah 0-1 versus Bayangkara FC. PSM Makassar kalah 1-2 versus Persik Kediri. Berikut update klasemen terbaru BRI Liga 1 2023 sampai hari ini. Di peringkat pertama Bali United dengan 10 poin, Persita Tangerang di peringkat kedua dengan 10 poin, Madura United di peringkat ketiga dengan koleksi 10 poin, Dewa United di peringkat keempat dengan koleksi 10 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 16 Persebaya Surabaya dengan koleksi 5 poin, Bayangkara FC di peringkat 17 dengan koleksi 4 poin, Arema FC di peringkat 18 dengan koleksi 2 poin. Berikut daftar top skor BRI Liga 1 musim 2023-2024. Pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-6, Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Persebaya Surabaya versus Persikabo mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Dewa United versus Persis Solo mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Borneo FC versus Rans Nusantara mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. PS Sleman versus Persija Jakarta mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-6, Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Arema FC versus Barito Putra mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Madura United versus PSIS Semarang mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga. Berikut update.